Wah, Ibu ngerepotin nih. Iya, enggak apa-apa. Enak nih kayaknya nih masakan Ibu. Takut lu. Aduh. Ini yang nomor 2. Oh, iya. Iya. Dari mana ini, Bu? Dio, dari les sama temannya. Oh, gitu. Iya. Habis pulang. Iya, pulang les. Iya, silakan duduk. Namanya siapa? Angel. Siapa namanya? Angel. Angel. Boleh, silakan Angel. Ya, silakan, mau makan. Biar berkah makan. Makan ini enak bisa, ada makan ya. Amin. Makan lah. Nes. Bu, ya, udah makan. Terima kasih. Terima kasih. Ini tuh Bapak suka bikin mainan dari kardus. Iya. Sama Kak Asep buat Itoh ya? Iya. Bapak sering Pak bikin mainan gini buat Itoh? Sering. Sering? Baik. Keinginan Kak Asep sama Bapak seperti apa? Boleh Kak Asep sampein? Pengen-pengen kayak orang yang ngebahain orang tua. Belum sampean. Kadang-kadang, uang gak ada. Makan juga, kadang-kadang gak. Kadang-kadang ada, kadang enggak. Pak, ini sama satu lagi, kalau misalkan saya kemalaman, saya boleh lupa istirahat kali, Pak? Boleh. Boleh ya? Ntar pagi saya izin, pamit mau laporan sama bos saya. Udah nih, Pak, nggak repotin, ya, boleh. Boleh. Ya, boleh. Mau tidur, Pak, saya gampang di mana aja. Tapi yang penting izin dari Bapak dulu. Amin, ya. Dia boleh, ya? Boleh. Oh, siap. Yuk, Pak, lanjut. Oh, itu tuh gampang nangis tuh karena trauma ya? Iya, trauma itu, Mang. Jadi, karena waktu itu rumah rubuh, iya. Jadi dia kalau ada bunyi-bunyi dikit dia takut. Iya, takut. Oh. Takut dia, Mang. Terus kalau misalnya lagi tidur gitu, kalau dia ketakutan gimana? Bangun, nangis. Oh. Tengok sono. Malam kayak apa? Nenek. Iya. Oh. Kalau Angel sendiri tiap hari nyetrika atau enggak selalu? Kadang-kadang. Oh, kalau ada orderan gitu. Biasanya kalau misalnya nyetrika dibayar per baju atau kiloan? Kiloan. Oh, kiloan. Kiloan berapa ya? 10.000 satu kilo. 1 kilo 10.000. Terus nanti ini termasuk Angel anterin lagi ke rumahnya gitu. Tadi kakak dengar dari ibu, Angel itu sekarang SMP kelas 3. Itu dibiayain sama? Sama nenek, dibantu-bantu sama nenek, sama adik-adik saya gitu. Jadi semua patungan, ya, ngebantu ya, supaya ngebantu Angel tetap sekolah. Masya Allah. Ada gak yang pernah ngejek Angel gitu? Ada. Oh ya? Bilang kita mau keluarga yang gak mampu gitu. Bersabar ya. Tapi tidur semalam banyak nyamuk. Banyak nyamuk, iya. Ibu, ibu sini bentar, ibu. Angel. Pak. Bangunnya pada pagi banget. Iya. Iya, jadi gini, Ibu Angel sini deh. Angel. Bapak, Bapak mau di lagi. Oh, itu lagi ini ya. Oh, mau dipasang kardus emang. Nanti kalau hujan malah ini bocor lagi. Mungkin buat sementara kali, Pak. Oh, sementara. Saya buat sementara aja dulu. Ngobrol sama Pak. Oh, biar enggak jatuh lagi ya. Iya. Ya, jadi saya tuh semalam saya kan habis bantuin Angel nyetrika, terus pas semuanya udah tidur, ibu tidur, Angel tidur, saya tuh enggak bisa tidur. Jadi saya inisiatif pingin ngelanjutin kerjaannya Angel, saya nyetrika. Semalam tuh ada yang bolong bajunya. Jadi sebelumnya saya minta maaf banget. Ya, nanti kalau saya harus ganti uang, saya ganti. Kalau harus ganti bajunya, nanti saya harus minta maaf ke orangnya juga. Saya minta maaf. Gitu ya? Tapi untuk sementara, ini kebetulan saya ada baju baru. Siapa tahu bisa ngeganti yang bolong. Ya, silakan Bapak, Ibu kalau mau lihat. Ini bajunya dicek dulu, masih baru kok. Iya, nggak apa-apa. Ibu lihat dulu, masih ya. Baru. Ibu lihat. Coba lihat dulu. Ibu, Kak. Selamat! Rumah Anda akan dibedah oleh bedah rumah lagi! Selamat ya, Bapak, Ibu.
Ketanjakan beli roti. Ayo rubuhkan rumahnya Pak Sayote. Rubuhkan. Rubuhkan. Silakan. Utamakan keselamatan. Pasukan. Siap. Pasukan. Siap. Ambil talinya. Ayo ambil. Sebelumnya saya mau tanya dulu Kang Asep. Sudah siap ya? Mas Aiti sudah siap? Warga siap semua? Siap. Bantu hitung ya. Kita mulai dari 3 2 1 potong aja udah izin belum? Udah. Ini kalau misalkan pohon nggak dipotong, ini bahaya buat pembangunan rumah ini nih. Nanti ketiban gimana?